mulai pertama dulu, Cesa ngambil 3 kartu dari kartu tarot ya teman-teman ya. Nah, kita lihat. Ini pertama. Ya, ini ada gambar love yang ditancap dengan pedang. Ya, memang untuk kartu yang ini, untuk cintanya dia itu memang lagi banyak cobaan. Ya, untuk itu banyak cobaan dan memang rumah tangga itu agak banyak gangguan dari mana aja itu ada. Ya, jadi harus banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak berdoa. Ya, untuk kartu yang kedua, ya kita mendapatkan wanita. Berarti ada pihak ketiga ini ya, dari ke rumah tangganya Sule. Jadi harap dijaga perasaan dari seorang istri, jangan sampai tergoda dari pihak ketiga ini nih. Ya, buat Bang Sule. Dan juga untuk Bang Sulenya ini, untuk wataknya memang keras. Jadi kalau bisa agak direndam dikit. Jadi jangan sampai ada ricu perpisahan di rumah tangga, kan sayang. Ya, dari kartu ketiga. Ya, untuk kartu ketiga kita mendapatkan wanita dengan memegang bunga. Ya, untuk memegang bunga ini berarti ada harapan. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai cerai. Kalau bisa diakur kembali rumah tangganya. Karena apa? Ntar pasti ada penyesalan untuk itu. Ya, kita seperti biasa lagi, kita kocok lagi. Kita ambil 3 kartu lagi ya. Kartu pertama. Oh. King ya. Jadi untuk dari kartu King yang ini sebenarnya gini. Untuk istrinya Bang Sule, setiap istri itu memang ingin dimanja, ingin ditinggi-tinggiin. Jadi dia harus nomor satu, tapi si Sule-nya enggak. Gitu ya. Untuk kartu yang kedua, nah untuk yang kartu kedua dia kayaknya ini merasa dia itu apa sih, untuk dirinya sendiri itu kayaknya dia udah melakukan semuanya, udah maksimal untuk rumah tangga, tapi untuk Bang Sulenya ini kayaknya masih enggak di prioritasnya istrinya ini gitu. Jadi masih merasa si istrinya ini masih belum cukup, masih belum sempurna di mata Bang Sule. Untuk kartunya ketiga, nah ini ya fight ya, berperang. Jadi mau nggak mau istrinya Bang Sule ini ya fight, harus berperang untuk menghadapi kondisi rumah tangga ini. Ya, jadi mau nggak mau dia harus mengambil keputusan yang benar-benar sulit banget buat dia. Karena kalau dia tidak melakukan keputusannya ini, ya akan jadi beban di dalam hatinya dia. Jadi kayak semacam kayak ada penyesalan atau apa namanya, kalau dibilang ada ganjelan di hatinya dia gitu. Jadi dia pengen si suaminya Bang Sule ini terbuka mata buat dia gitu. Ya, jadi untuk pesan dari Cesan ya buat Bang Sule dan istrinya, jangan sampai cerai. Karena apa? Karena untuk kebahagiaan yang sudah dibangun dari lama sampai sekarang itu susah sekali, apalagi hancur dalam sekejap ya. Coba ingat anak, ingat ke belakangnya, ingat kenangan-kenangan yang indah. Ya, jangan
Nah, emosi sesaat jadi berpisah. Ya, salam dari Cesar. Terima kasih.